Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng Sumping di channel Sunda Katresna. Sampurasun Baraya Sunda Sadayana. Selamat datang untuk sahabatku dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Di video kali ini saya akan mereview jalan baru ya, jalan baru Cisinga, yaitu Ciawi Singaparna yang berada di Kabupaten Tasikmalaya. Ini merupakan jalan alternatif untuk mengurangi kemacetan. Nah, jika kalian akan menuju ke Pangandaran, jika sedang macet, kalian bisa menggunakan jalan ini. Dari perempatan Ciawi, kalian bisa langsung mengambil ke arah kiri, memasuki jalan baru Cisinga. Dan kalian akan keluar dari Singaparna dan menuju ke Bundaran Bypass. Di sana kalian diarahkan akan ke menuju ke Manon Jaya dan langsung ke arah Banjar. Melewati jalan ini, kalian akan lebih cepat sampai ke Pangandaran dibandingkan kalian menggunakan jalan Ciamis. Dan di sepanjang jalan ini banyak sekali pemandangan indah, pemandangan pedesaan seperti pesawahan dan pegunungan. Dan tentunya kalian sangat recommended banget jika misalnya melewati jalanan ini di siang hari. Ada tempat istirahat, tempat-tempat ngopi di sepanjang jalan ini. Oke, sok atuh ya ditonton videonya sampai selesai. Mangga wilujeng nonton. Thank you.
Oke, teman-teman, kita istirahat dulu. Kebetulan sekarang sudah memasuki waktu duhur. Kita istirahat dulu di sebuah masjid ya. Oke, sahabat, perjalanan dilanjut lagi. Nah, sahabat, sekarang kita sudah sampai di perempatan Ciawi. Oh ya, tadi saya lupa memberitahu bahwa perjalanan kita tadi dimulai dari Singaparna. Oke, videonya kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan video ini sampai selesai. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.